Itu macan lah. Patut lah. Bye bye. Hai. Baiklah penonton, hari ini kita nak menyediakan resipi nasi lemak. Yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit. Telur rebus. Nak buat sambal juga atau pakai bawang. Hiaskan timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sedap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan-puan. Sedapnya. Sebab tu aku nak jadi tukang masak yang serba boleh. Tukang masak yang serba boleh? Macam mana tu? Kita orang tak faham lah. Cuba cerita. Aku kan pandai buat kek je. Betul. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng, mihun goreng, kuih goreng, nasi goreng. Apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Barulah aku boleh jadi tukang masak yang serba boleh. Macam Uncle Mu tu? Bukan. Macam Chef. Chef yang serba boleh tu. Siapa nama dia? Tak ingatlah. Tapi dia hebat. Masakan dia nampak sedap sangat. Dah nampak makanan. Patutlah tak ingat nama. Kat mana kau tengok dia masak? Kat TV semalam. Lapar pula. Ipin, nak satu. Tak boleh. Ini orang punya. Alah, banyak tu. Aku nak satu je. Uncle Mutu tak kisah pun. Ini bukan untuk Uncle Mutu. Ada orang lain yang tempah. Ipin, cepat. Ini orang semua sudah lapar lah. Cepat Upin, nanti kena marah. Kau berdua tunggu sini tau. Rupanya lambat. Kasih orang. Buat sini. Terima kasih. Nasi lemak dah sampai ni. Makan dulu. Ada dapur. Apa diorang nak buat tu? Agaknya diorang nak masak-masak. Boleh jadi juga. Dek, lebih sikit dek. Sana-sana. Menjojo. Dah lah tu. Jom. Siapa semua orang tu? Tadi Ipin kata orang filem. Jom pergi main. Tak nak. Aku nak pergi rumah kau. Nak jumpa opa. Buat apa? Adalah. Ada bintang filem ke? Nampak meriah je. Korang kenal? Tak tahu. Nikmat dapat makan nasi lemak sedap macam ni tau. Gembiranya hati. Macam pernah dengar suara tu. Kau beli ni? Kat mana ni?
Tu tak sangka orang pandai main wayang kulit. Hari Raya Korban. Macam mana persiapan surat? Inilah kegembiraan. Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Oh, iya ke? Eh, sedap ke sejak malam tahu? Nanti lah dia cari. Eh, sedap ke sejak malam tahu? Aku naklah jumpa orang yang buat ni. Eh, adik, buat apa ni? Cepat. Tepi. Sana. Ruh. Siapa tu, Isin? Itu macam suara chef serba boleh angkat TV tu. Diam semua. Kita nak mula dah ni. Hey. Action. Baiklah, mulanya kita kena hiaskan bawang ni nipis-nipis. Kau orang ingat, bila buat nasi goreng ni kena letak bawang lebih-lebih baru dah sedap. Macam bau tengah naik ni kan. Jangan lupa tau kita masukkan udang kering, cili mesti garing. Lepas tu tuangkan kicap manis. Lepas tu letaklah garam sikit, cubit rasa. Kalau tidak mana nak sedap kan. Kemudian tu kita kacau garing-garingkan nasi tu supaya jangan cepat hangit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang-goyang. Balik-balikkan nasi tu. Tengok tu. Ada gaya. Chef Wan! Itulah nama dia. Chef Wan. Nak cantikkan lagi letak cili merah, taburkan timun. Dah siap pun. Inilah dia nasi goreng asli kampung Yunan Runtuh. Ya, puan-puan, berakhir sudah rancangan masak-masak bersama Chef Wan. Jangan lupa mencuba kerana yang sedap itu makanan kita. Terima kasih. Jumpa anda lagi, ya. Cut! Dasar. Cuba. Syu. Jangan jauh. Alah. Nak jumpa Chef Wan pun tak boleh. Dang. Apa bising-bising sini? Uncle, kita orang nak jumpa Chef Wan. Ya kan? Yalah. Kesian Ihsan. Dia minat sangat dengan Chef Wan. Betul-betul. Kita orang pun minat juga. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Uncle. Sabar. Wonky. Chef Wan. Jangan bising. Nanti orang marah. Panasnya. Kipas. Kipas tak ada ke? Chef Wan, ada baik? Alhamdulillah. Baik-baik saja mutu. Chef, ini budak-budak sangat minat sama chef. Siapa nama? Cakaplah. Cepat. Saya Upin. Ini adik saya Upin. Betul. Lambat 5 minit je. Saya Fizi. Hai. Yang kau ni melompong ni nama siapa? cakap. Ihsan, Ihsan suka masak-masak. Seronoknya dapat jumpa chef. Ihsan peminat nombor 1 chef. Yolah tu. Nama pun tak ingat. Cita-cita dia nak jadi macam chef. Chef serba boleh. Bagus tu. Jarang jumpa budak-budak yang suka masak. Jadi Ihsan pandai masak apa? Pandai. Pandai makan je. Sibuklah kami. Betul lah tu. Ada yang pandai masak, mestilah ada yang pandai makan.
Teringat masa kecil dulu. Kita suka tolong mak masak-masak kat dapur. Lepas tu kan kita juga yang makan sampai habis. Dulu-dulu, lelaki yang masak dia pandang rendah. Ha, sebab orang fikir masak ni kerja perempuan je. Tapi sebab dah minat kita ni, tak kisahlah apa orang nak cakap. Ha, kita belajar sampai impian tercapai. Sekarang sudah jadi chef yang hebat dan terkenal satu dunia. Dato' Dr. Chef Rezwan Ismail. Kau berangannya. Ha? Mana ada? Hamu tu, apa yang kau masak di warung ni? Wah, saya ada masak. Nasi goreng USA, mi goreng, mihon goreng, mi bandung, roti canai, roti sari, roti telur, dan roti bang. Semua boleh. Oh, Mutu lagi hebat. Tukang masak semua boleh. Opa dengan Kak Ros kita orang pun pandai masak. Betul juga. Sini kampung, itu Ros buat nasi lemak paling sedap. Sedap macam... Hah? Ni? Haa, akak lah yang buat tu. Sedap kan? Memang sedap. Rasa asli macam orang tua-tua kita buat dululah. Betul-betul. Betul lah tu. Opah dia yang ajar. Oh, ya ke? Kalau macam tu, kita nak jumpalah opahnya. Kita dah rasa nasi lemak tu. Memang sedap. Upin dan Ipin kata opahnya yang buat. Ah, opahnya memang pandai masak. Number one in the kampung katanya. Jadi kita datang kat sini nak tanyalah apa rahsia dia. Ish, opah tak adalah pandai sangat memasak. Tak ada apa-apa rahsia pun. Haa, Chefan lagi hebat. Dah keliling satu dunia memperkenalkan makanan kita. Bangga tau. Terima kasih. Ha, itu semua resipi masakan chef sendiri. Ha, sekarang ni, kita nak cari resipi makanan dari kalangan orang-orang biasa supaya dapat diwarisi nanti. Ha, ianya akan dibukukan sebagai makanan warisan rakyat. Ha, nanti bolehlah juga semua masuk TV. Nanti Opa dengan nasi lemak Opa jadi terkenal. Yeay, Chef Opa. Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Opa? Ha, sambal tu kena masak betul-betul. Kalau tidak, nanti orang makan sakit perut. Dah masak ke ni? Dah wangi ke? Tak ada. Maknanya, belum masak lagi. Tapi dah nak hangit. Perlahankanlah api tu. Ish, tak reti-reti. Ha, taruh ikan bilis secepat. Masak sambal, jangan letak gula. Berapa kali dah cakap? Lupalah tu. Sakitlah. Opa, mana pernah cubi? Amboi, pandai mengajak orang. Memang Opa ajar kat macam tu. Kan? Kan, kan? Mutu, huh?
Aku nak balik dah ni. Terima kasih lah ya. Okey, sama-sama. Jangan lupa Syah, datang lagi. Syah. Boleh kalau ada masa. Sini, sini. Ha. Wah, sedapnya makan. Nasi apa ni? Ini nasi goreng USA. Dari Amerika. Jauh kan? Apa pula? USA tu untuk singkatan udang, sotong, ayam. Itu aja. Oh, jadi bukanlah dari USA. Bukan. Seperti ini juga mi Bandung. Enggak ada di Bandung. Cuma ada di Malaysia. Enak banget. Asik. Wah, aku pun suka. Kau semua suka. Pulak batu dengan kayu je. Hai, Rai. Kenapa masakan kita tak taruh nama Malaysia? Itulah kan. Nanti aku buat. Nasi goreng Malaysia! Terima kasih. Bagus ada semangat tu. Apa-apa pun ingat yang sedap tu... Makanan kita! Betul!